Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telur di Bansos Provinsi Jawa Barat akan diganti menyikapi banyaknya keluhan kebusukan yang terjadi pada komponen tersebut. Pengganti komponen tersebut masih berwujud protein ditambah produk pelindung diri masyarakat. Tahap berikutnya telur di Bansos akan dihilangkan karena banyak masalah, saya amati dari media ya, memang repot. Tidak masalah, ini contoh kita mendengar dan kita mengevaluasi sehingga di tahap 2 telurnya akan diganti oleh susu ya, proteinnya, sehingga kami akan membeli susu ke koperasi-koperasi peternak-peternak susu perah sehingga menghidupkan juga ekonomi lokal UMKM-nya sambil menggantikan protein yang harus diganti dari telur, ditambahi 5 lembar masker ya, supaya penggunaan masker ini bisa menjadi standar. Ridwan Kamil menyatakan dirinya masih mendiskusikan terkait produk susu yang akan digunakan, apakah berwujud bubuk atau cair. Selain itu, dirinya meminta para orang tua disiplin memakaikan masker bagi anaknya, jika sulit bisa menggunakan face shield terlebih dahulu. Budi Hartati, Bandung TV.